الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang sifat Allah. Muka surat 53. Sambungan muka 55. Famimma ja'a min ayati sifati qawlullahi azza wa jal wa yabqa wajhu rabbika. Surah Rahman ayat 27. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsuutatani. Surah Al-Maidah ayat 64. Wa qawluhu ta'ala ikhbaran an 'Isa 'alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Surah Al-Maidah ayat 116. Wa qawluhu subhanahu wa ja'a rabbuka. Suratul Fajr ayat 22. Qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Surah Al-Baqarah ayat 210. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عن سورة المائدة آية 119. Antara ayat sifat adalah firman Allah Azza wa Jalla dan kekallah wajah Tuhanmu. Ini di ayat yang kita baca ini sebahagian daripada ayat-ayat yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa Taala. Juga firmannya Subhanahu wa ta'ala bahkan kedua-dua tangannya terbentang luas. Ini tadi sifat apa tadi? Sifat wajah, ini sifat sifat yad ataupun tangan. Juga firman Allah Ta'ala yang mengkhabarkan tentang Nabi Isa alaihi salam bahawa baginda berkata, engkau mengetahui apa yang berada di dalam jiwaku, tetapi aku tidak mengetahui apa yang berada di dalam jiwamu. Juga firmannya, Subhanahu dan Rabbmu pun datang. Waja'a Rabbuka. Telah datanglah oleh Tuhan kamu. Jadi bagi salah ni, ayat-ayat yang kita bacakan tadi, maksudnya ayat yang berkaitan dengan wajah, yad dan juga datang Allah Subhanahu wa Taala itu, maknanya dipegang ayat itu secara zahir. Tanpa ditakwilkan, maknanya paling daripada makna asal. Waja'a Rabbuka, telah datang oleh Tuhan kamu. Jadi salah pegang bukanlah datang azab Tuhan kamu ke ataupun datang malaikat Tuhan kamu ke, tak. Datang betul. Cuma bagi golongan yang mentakwil, kalau datang, sesuatu yang datang ni dia dia maknanya bersifat sebagaimana sifat jisim. Macam orang datang kan? Orang kan berjisim. Sebut apa lagi datang? Binatang datang pun berjisim. Sesuatu yang datang tu dia bersifat dengan sifat jisim. Maka jisim itu makhluk ataupun baharu. Maka tak layak bagi Allah. Jadi bagi khalahnya, dia mesti takwil. Kalau datang ja'a rabbuka, datang di situ dengan maksud datang malaikat Tuhan engkau ataupun datang maknanya azab Tuhan engkau ataupun datang rahmat Tuhan engkau. Kalau tang ayat rahmat, rahmat. Kalau tang ayat azab, azab. Maknanya datang di situ bukan datangnya Allah. Tujuannya khulaf mentakwilkan, takut orang memahami bila datang itu, sesuatu yang datang dia bersifat sebagaimana sifat jisim. Datang mesti jisim. Sama ada kaki, datang dengan kaki ke, dengan apa ke. Itu sifat-sifat yang datang tu
maknanya adalah sesuatu yang menggambarkan ianya adalah sebagai jisim. Maka bila kita kata Allah Ta'ala datang, maka kita telah mentajsimkan Allah, menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan baharu, kerana baharu bersifat dengan jisim, ataupun mentashbihkan Allah, menyerupakan Allah dengan baharu, ataupun mumathil, memisalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan baharu. Ha, jadi tujuan mereka mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat ini untuk menghilangkan keraguan dan nak menghilangkan tashabuh antara Allah dengan makhluk. Ha, itu sahaja. Ada pun salaf juga mentanzihkan Allah juga. Mereka kata Allah Ta'ala datang. Ha, datang macam mana? Surah kafiat. Ha, datang macam mana? Surah kafiat. Wajah macam mana? Surah kafiat. Surah kafiat kepada Allah. Tak ada tashbih? Ha, semalam dah kita sebut kan? Takkan kita sebut sesuatu yang disebut oleh Allah dan sesuatu yang disebut oleh Nabi dianggap tajsim, dianggap tashbih. Allah Ta'ala kata macam tu, Nabi kata macam tu. Kita ikut sahaja apa yang disebut oleh Allah, apa yang disebut oleh Nabi. Juga firmannya Subhanahu dan Rabbmu pun datang. Juga firmannya Ta'ala, mereka telah menunggu. Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan Allah kepada mereka. Juga firmannya Allah Ta'ala, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Jadi manusia ada sifat redha kan? Allah Ta'ala ada sifat redha. Sifat redha Allah Ta'ala ni dengan manusia ataupun makhluk ni sama tak sama? Jawapannya, tak sama. Manusia ada tak sifat melihat? Manusia melihat tak? Lihat. Allah Ta'ala melihat. Sama ke Allah Ta'ala melihat dengan manusia melihat? Makhluk mendengar. Allah? Hai, nanti orang kata, kalau kita kata Allah Ta'ala mendengar, nanti orang kata sama pula, makhluk pun mendengar juga. Ha, macam mana? Ha, dia buat andaian macam tu, tak boleh. Dah awal-awal lagi, ulama' sebut tak sama. Bila sebut awal lagi tak sama, laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Awal lagi tak sama, sebutlah apa pun memang tak sama. Sebutlah apa pun memang tak sama. Tetapi dia ada orang dia duk reka juga. Ha 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 ha. Dia duk reka ni sama ni, ini sama. Sama itu atas andaian dia. Orang lain tak kata macam tu. Golongan yang berpegang kepada akidah salaf ataupun golongan salafi di Malaysia yang dicop sebagai W ini, mereka kata tak sama. Tetapi ada pihak lain buat andaian, ha ha ha, dia kata sama. Dia nak menyamakan Allah, padahalnya dia yang nak menyamakan Allah. Maknanya kalau kita tengok kedua-dua aliran ini, sama ada khalaf dan salaf, sama-sama mentanzihkan Allah, cuma melalui kaedah yang berbeza, kaedah yang berlainan. Wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna. Firman Allah Ta'ala, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Manusia ada tak perasaan ataupun sifat cinta? Allah Ta'ala pun ada, maknanya sifat cinta. Sama ke cinta Allah dengan cinta manusia? Jawapannya, tak sama. Wa ghadiballahu alaihim, dan telah murka Allah Ta'ala atas mereka. Allah Ta'ala ada sifat murka, makhluk ada sifat murka, manusia. Sama ke murka Allah dengan murka manusia? Tak sama. Ha, kok mana yang cari celah, cari jalan nak kata sama ni? Kok mana pun tak sama. Ha, jadi Allah Ta'ala ada sifat marah, manusia ada sifat marah. Tapi marah manusia dengan marah Allah sama ke? Tak sama. Ittabi'u ma ashatallah. Wa qawluhu ta'ala karihallahum bi'athahum. Dan firman Allah Ta'ala, mereka mengikuti apa yang mereka
apa yang menjadikan Allah murka. Mereka buat apa yang Allah Ta'ala tak suka, apa yang Allah Ta'ala benci, apa yang Allah Ta'ala murka. Jadi orang kafir ni apa yang Allah Ta'ala tak suka, yang tu yang dia buat. Maknanya Allah Ta'ala ada sifat marah kan, sifat murka. Manusia pun ada. Tapi sama tak? Jawapannya tidak. Tidak sama. Tadi ayat-ayat yang kita bacakan tadi adalah merupakan sebahagian daripada sifat-sifat yang ada kepada Allah yang disebut dalam Al-Quran. Semalam kita dah baca kitab apa? Ha? Sebagai maklumat tambahan, selain pada kitab ini, kita baca kitab apa malam? Ingat? Ha? Ada catat malam? Ha? Dah, bukan yang malam tu, yang lepas asar tu. Kitab apa yang kita baca? Di antaranya kitab Durus Samin. Siapa pengarang kitab Durus Samin? Daud Al-Fatani. Dia kata, muafakat pada nama tak apa. Ha? Allah Ta'ala ada tangan, manusia ada tangan. Ha. Allah Ta'ala ada wajah, manusia ada wajah. Muafakat pada nama tak apa. Tak salah. Begitu juga Allah Ta'ala ada sifat marah, manusia ada sifat marah. Tak apa. Semua sifat-sifat yang ada kepada Allah Ta'ala, kalau dia sama dengan makhluk, di sudut makna tak apa. Tetapi di sudut hakikat tak sama. Di sudut hakikat tak sama sekali-kali. Ha, sebab tu dia kata di situ muafakat pada nama tak apa. Wa minas sunnati, dan sebahagian daripada hadis-hadis Nabi pula yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Tuhan kita tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam kepada langit dunia. Maknanya turun, kalau bagi Asy'ariyah ataupun Khalaf, mestilah sesuatu yang bersifat dengan jisim sebagaimana datang tadi. Turun ni mesti turun, mesti benda. Benda tu jisim. Daripada atas berpindah ke bawah. Dia mesti jisim lah. Orang turun ke, hayawan ke, serangga ke, mesti dia mesti berjisim. Sesuatu yang turun ini mesti dia bersifat dengan sifat jisim. Daripada atas ke bawah, maknanya berlaku perpindahan. Berlaku taharruk, maknanya pergerakan, dan juga intiqal, perpindahan. Pergerakan dan perpindahan. Ini sifat makhluk semua ni. Bagi golongan Asy'ariyah dan juga golongan Khalaf, dia kata apa? Ini sifat makhluk. Sifat bergerak dan sifat berpindah. Itu makhluk. Allah Ta'ala tak boleh. Tak boleh bersifat dengan sifat makhluk. Jadi yang kata turunnya Tuhan kami, turunnya malaikat Tuhan kami. Dia tafsir situ. Dia ada perkataan yang mahzuf. Turunnya malaikat Tuhan kami. Turunnya rahmat Tuhan kami. Bukan turun Allah. Tadi dah kita sebut tadi apa tujuannya. Mereka takwil begitu. Tak nak menampakkan bahawa Allah Ta'ala itu menyerupa, menyamai dengan segala yang baru. Ada pun golongan salaf kata turun-turunnya Allah. Kalau turun sudah tentulah. Bila orang tanya Ibn Taymiyah, dengan sebab jawapan inilah ada pihak menuduh Ibn Taymiyah ni mujassimah. Bila sebut turun-turun macam mana? Turun daripada atas ke bawah. Turun daripada atas ke bawah. Dan ada juga mengatakan bahawa Ibn Taymiyah sendiri daripada tempat tinggi dia turun ke bawah. Ha, turun macam ni ya, turun. Dia bukan nak menyamakan bahawa Allah Ta'ala dengan baharu. Dia nak cerita turun daripada atas ke bawah. Itu makna turun. Kalau naik daripada mana? Kalau naik daripada bawah ke atas. Dia nak cerita makna tu. Ha, orang buat huraian lebih ni lah mujassimah. Jadi kita akan jumpa selepas daripada ni
Allah Subhanahu Wa Taala ketawa kepada hamba-Nya dalam hadis yang sahih. Jadi ketika menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala ketawa, Nabi pun ketawa. Maknanya kalau nak kata mujassimah, Nabi orang yang pertama mujassimah. Nabi orang yang pertama mujassimah ataupun musyabihah. Sebab dia cerita, Allah Taala ketawa, dia pun ketawa. Tetapi adakah sama ketawa Allah dengan ketawa Nabi? Tak sama. Nabi ketawa dengan kita ketawa, tak sama lah. Nabi ketawa-ketawa ni sikit ya. Kita ketawa sampai terbahak-bahak. Daripada sama-sama manusia pun dah beza. Ha, jadi insyaAllah bagi kita yang mengaji akidah salaf ini secara jelas dan terang, tak ada keliru. Tak ada kesamaran langsung. Apa yang disebut oleh Allah, disebut oleh Nabi, itulah yang kita sebut. Ya'jabu rabbuka minasyabi laysat lahu sabwatun. Ini ada antara hadis-hadis berkaitan dengan sifat Allah. Tuhan engkau kagum dengan pemuda yang tidak cenderung kepada kemaksiatan. Manusia ada sifat kagum tak? Ada kan? Allah Ta'ala pun ada. Adakah sifat kagum Allah dengan makhluk ataupun manusia sama? Jawapannya, tidak sama. Yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara summa yadkhulani al-jannata. Allah tertawa kepada dua orang yang membunuh satu sama lain, kemudian kedua-duanya masuk syurga. Allah Ta'ala ketawa. Manusia ketawa dengan apa? Allah Ta'ala? Ha, nak jawab macam mana? Allah Ta'ala ketawa dengan apa? Allah Ta'ala ketawa dengan apa? Ha? Yang itulah yang kita kata surah kafiat. Yang itulah yang kita sebut, kita tak tahu macam mana dia ketawa. Dia sebut, Nabi sebut dia ketawa, ha, kita pegang yang tu je. Sekadar tu je, kita tak urai dah. Sebab pun Nabi pun tak urai. Nabi pun tak syarah. Ha, bagaimana Allah Ta'ala ketawa? Ha, jadi dia kata di sini, Allah Ta'ala ada sifat ketawa. Jadi ketawa macam mana, terserahlah kepada Allah. Oleh kerana kitab kita ni dia nipih ya. Jadi kita tak nak baca banyak-banyak sangat. Ha, takut tak habis lagi bulan puasa, dah kitab tamat awal pula. Ha, kita baca sikit-sikit lah, maknanya dekat nak habis Ramadan, kitab kita mengkhatam dan tamat insyaAllah. Wallahu'alam aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.